kayaknya kaki itu lebih tanam dibunyi lagi deh, Sri. Semua gara-gara ketangkaran bertanggung jawab itu. Mereka pasti ketangkep. Sekarang polisi lagi cari pelakunya. Tapi nemuin barang bukti, Sri. Aku jadi kayak bensin buat perlahan ini. Sri, kamu kenapa? Kayaknya udah kamu sembunyiin ya. Kamu gak kenapa-napa kok, Bim. Yaudah, pulang dulu ya. Bang, apa yang aku harus lakuin? Desa terancam musibah kelaparan. Kalau gak ada sesuatu yang bisa ditanam. Tenang saja, Asri. Apa yang kamu sedihkan, cucuku? Nenek. Nenek kemana aja? Kok baru sekarang nemuin Asri? Nek, apa Asri boleh minta benih? Benih itu loh, Nek, yang Nenek kasih dulu. Maafkan Nenek, cucuku. Nenek sudah tidak punya lagi benih itu. Tolonglah, Nek. Kasihan, Nek. Bisa terancam musibah kelaparan kalau nggak ada sesuatu yang bisa ditanam. Sebenarnya Nenek punya benih yang bisa menyelamatkan kalian. Tapi benih ini bisa mengancam keselamatan kamu. Tolong, Nek, kasih, Nek, supaya desa ini sejahtera. Ini benih apa, Nek? Nanti kamu juga akan tahu. Kamu harus jaga baik-baik benih ini. Jangan sampai jatuh kepada orang yang salah. Benih ini akan tumbuh dan berguna jika ditanam oleh orang yang baik. Nenek pamit dulu ya. Lalang, jaga Asri dengan baik ya. Baik, Nenek. Makasih ya, Nek. Benih apa itu, Sri? Aku juga belum tahu ini benih apa. Ayo segera kita tanam.